Assalamualaikum teman-teman. Kali ini gue masih stay pakai fiction vlognya. Kayak yang gue ucapin di vlog sebelumnya, gue bakal pasang atau ganti lampu yang tadinya lampu halogen sekarang pakai lampu LED RTD. Dan sekarang kita bakal cus ke bengkel. Dan di sini gue sekalian pasang lampu rem belakang karena mati juga ya teman-teman. Tadi gue udah beli harganya 15 ribuan di toko offline. Itu lampu LED yang biasa sih, lampu LED kebanyakan kedip-kedip ya kalau misalnya direm, padahal nggak bagus, tapi ya gitulah, lebih murah jadi gue lebih pilih itu. Wih, ada Pixen juga tuh. Dan kita sekarang bakal menuju ke bengkel. Cus ngeng ngeng cus ngeng cus ya. Waduh, ini ada angkot, sepertinya ada anak-anak SD atau apa lagi renang. Oh, SMA guys. SMA mana? SMA 3 atau Semansa. Dan kita langsung menuju ke bengkel. Bengkelnya ada di sebelah kiri. Untuk namanya itu bengkel apa ya? Adalah di deskripsi untuk nama bengkelnya. Ini wih, udah buka guys. Wait, aku turun dulu. Oke, kita tunjukkan nanti lampunya. Mana lihat lampunya? Lampu yang ininya ada gak? Ah, sip. Nah, itu 15 ribuan. Yuk, langsung cus ke pemasangannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Di dasar apaan tuh? Ya, jadi teman-teman barusan habis dari bengkel. Di mana kita udah ganti lampu ya, yang? Iya, betul sekali. Ganti lampu depan, lampu belakang, sama setel rantai sekalian karena tadi tuh udah apa? Udah kendor. Terus kasar ya udah sekalian dioliin aja lah karena udah hitam juga rantainya. Daripada dikasih chain loop. Dikasih apa? Oli, kasih minyak. Nah untuk apa hasil lampunya ya, cahayanya. Nah jadi untuk hasil lampunya itu seperti ini teman-teman. Wah terang nih, serius. Ini lampu dekat ya, dan ini lampu jauhnya tuh. Jadi kalau di fiction ada tambahannya, nggak cuma nambah terang doang, lampu jauhnya tuh. Untuk dari depan juga nggak terlalu silau sih menurut gua, masih fine-fine aja tuh. Cakep, rekomen banget buat fiction. Dan untuk lampu remnya sebenarnya bagusan yang ori ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari yang LED, carinya jangan yang kedip kayak gini kalau direm. Eh mana sih? Nah, jangan yang kedip kayak gini, bagusan yang apa terang doang. Ini mah supaya aja, daripada sebelumnya kan nggak ada. Nah kalau malam bahaya banget kalau nggak ada dari belakang tuh, gitu teman-teman. Terang banget ya. Ini kisaran berapa ya? 5-7 meter dan lumayan gak bikin silau juga. Ini lampu jauhnya makin terang. Nah jadi seperti itu ya untuk cahayanya, cahaya lampunya teman-teman. Mungkin gitu aja video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Bye bye. Dadah. Dadah. Sekarang mau kemana sih? Jalan-jalan kemana? Kemana-mana aja. Oke.